Oke, selamat malam. Nah, kali ini saya akan mereview mengenai kita lihat untuk paketannya. Di dalamnya isinya adalah satu buah jam meja lumayan besar. Untuk dipasang di meja lumayan besar. Kita lihat masih mati ya karena tidak ada baterainya. Di sini membutuhkan 3 buah baterai. Kemarin dalam paketan juga saya sudah membeli baterai yang isinya 4 buah. Jadi hanya saya akan menggunakan hanya 3 buah saja. Kita pasang. Jangan sampai terbalik ya. Yang sudah diterima kondisinya baik ya, nyala, waktunya belum disesuaikan di sini jam. Bolnya satu, bolnya satu. Kemudian di sini ada suhu atau temperatur. Temperatur suhu ruangan itu adalah 28,9 derajat Celcius. Kemudian di bagian bawah tombol, ada beberapa tombol. Yang pertama kita lihat untuk ada tab. Ternyata tab itu untuk menyalakan lampu, kemudian ada up, down, kemudian set, all. Di sini juga ada tab kembali. Sekarang kita akan mengatur untuk waktunya, jam. Untuk jam, di sini saya lihat pukul 19 lebih 7 kita atur. Kita pencet di sini untuk set. Di sini sudah ada jam yang 12, kita akan rubah menjadi jam 19. Kita lihat di sini ada up. Kita pencet tombol up. 19 berarti jam 7. Kita kalau jam 7 malam berarti kita menggunakannya PM. Berarti kita 7 PM, kemudian untuk menitnya kita set kembali. Sudah di tombol menit kita atur 19 lebih 8 atau jam 7 lebih 8. Kemudian berikutnya kita akan mengatur tanggal. Kita pencet lagi untuk set. Ini adalah tahun 2018, kita atur up, berarti sekarang tahun 2020. 2020. Di sini sudah 1, berarti akan kita naikkan bulan Mei, kemudian pencet set kembali. Waktunya berarti sekarang adalah tanggal 22. Nah, dari 1 kita turun saja. Ya, ini untuk pengaturan waktunya berarti sudah selesai. Kita pencet set kembali. Jam 7 lebih 8, waktunya adalah hari Jumat, tanggal 22 bulan 5. Suhu ruangannya adalah 29,3 derajat Celcius. Nah, sekarang jam ini sudah bisa dipergunakan karena sudah kita set waktunya. Kemudian kita lihat, Pak, jam ini ternyata ada kelebihannya, yaitu dia bisa berubah-berubah warna. Nah, coba kita matikan dulu untuk lampunya. Ya, di situ ternyata warnanya bisa berubah-berubah dengan kita sentuh akan menyala, atau kita bisa pencet untuk kita bisa pencet tombol lampu, atau kita biarkan saja, ternyata warnanya akan berubah-berubah.
Ya, kita nyalakan kembali. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pengaturan alarm. Jadi, selain berfungsi sebagai jam meja, ini juga bisa berfungsi sebagai jam beker atau alarm. Kita akan set alarmnya. Kita mulai dari tombol Al di sini. Kita pencet tombol Al. Berarti kalau seperti ini berarti jam 12 ya. Kita pencet untuk set. Misalkan seperti tadi yang kita inginkan, misalkan kita akan menginginkan alarm jam 4. Jam 4 untuk kita pencet kembali setnya. Untuk menitnya jam 4 berarti 4.00. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini 60 menit ini adalah waktu ketika alarm akan berbunyi kembali. Jadi misalkan tadi jam 4, biasanya kan kadang kita suka lupa ya. Jam 4 cuma dibiarkan saja, kita nggak dengar. Kemudian nanti akan bunyi lagi, kita set aja. Akan bunyi kembali, misalkan setiap 10 menit. Oke, setiap 10 menit berarti akan berbunyi, kemudian kita pencet lagi untuk setnya. Nah, ini kalau yang 10 menit tadi sudah diatur. Nah, ini untuk yang ada angka 1 itu adalah jenis-jenis nadanya. Kita lihat 2 kita bisa sesuaikan mau seperti apa. Mungkin ini ya yang nomor 2 ya, kita langsung set. Nah, berarti nanti alarm akan berbunyi jam 4. Untuk mengeset alarmnya berarti kita pencet lagi, langsung kita pencet up. Ini berarti tombol untuk bunyi alarm, dan ini untuk pengulangan tadi 10 menit setelahnya. Oke, itu untuk apa namanya review dari jam ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.